Saya mengucapkan selamat datang kepada segenap karib kerabat keluarga besar Kerajaan Matang Tanjung Pura, wabil khusus ikramat ikatan keluarga besar Kerajaan Matang Tanjung Pura yang sejujurnya pada hari ini kedatangan tamu agung yang dimuliakan Al-Mukarram, yaitu Ibu Hajah Liza Yati SHMM yang merupakan Direktur PT Inza Rizki Jaya. Buah asam dijuluk jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali membaca Al-Fatihah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Syaulillah ilahumul Fatihah. Iya. Sarakallahu wa sarakallahu aliyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu Hajah Liza Yati SHMM atas kehadirannya dalam momen kesempatan yang berbahagia di Istana Kerajaan Matan Tanjung Pura. Kepada beliau dengan hormat dan mulia, disilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini, menjelang sore ya. Kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Pangeran Ratu, jadi hari ini kita agenda kesini untuk silaturahmi. Saya selaku tamu yang terhormat hari ini, saya sangat berbahagia dan sangat bangga. Saya tidak bisa menyebutkan kata-kata yang berbahagia itu. Sehingga dari pertama saya datang tadi, saya melihat luar biasa penyambutannya. Memang saya ada sekeliling seluruh Indonesia, Bapak. Mohon izin saya langsung tidak menyebutkan satu persatu. Intinya semuanya keluarga besar saya di sini, semuanya orang yang menyambut saya ini adalah saudara saya. Jadi intinya saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya sebutkan hari ini adalah satu keterharuan saya. Saya datang dari Jakarta, sudah keliling seluruh Indonesia. Pada hari ini saya turun pesawat tadi, ternyata sambutan yang luar biasa yang saya dapat hari ini. Memang saya sudah banyak sih keliling, tapi tarian-tariannya, sambutannya memang sangat berbeda. Luar biasa. Tepuk tangan. Cukup ya dari saya. Karena saya juga gak banyak ngomong, saya udah sangat terharu. Syukur Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak udah atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas waktu yang udah menunggu saya sekian bagusnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan itu jadi harapan kita semua. Dan selanjutnya ba'da yang bersambut, kita dengarkan secara sesama penuh takzim petata petitih yang akan disampaikan oleh Pangeran Ratu Kartanegara Insinyur Gusti Kamboja SHMSI. Kepada beliau dengan hormat dan mulia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Dewan Sepuh Kerajaan Matang dan Jumbura, seluruh ahli waris, yang kami hormati Ibu Liza Yati SHMM, Direktur PT Inza, yang menurut keterangan dari sahabat saya dari perkumpulan Lawa Gegayung adalah mau menerangkan ketampang katanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang hari ini berkunjung ke Istana Kerajaan Matang Tanjung Pura dalam rangka silaturahmi beliau bersama korporasinya, tentunya dalam rangka bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat melalui program energi terutama listrik yang ada di Kabupaten Ketapang. Ibu Direktur beserta staf yang kami hormati, kami dari keluarga besar Kerajaan Matan ini menyambut Ibu apa adanya. Ya beginilah yang ditampilkan. Silakan Ibu, orang Ketapang itu ramah, baik, makanan juga banyak. Jadi tidak seperti yang digambarkan orang Kalimantan itu
jalannya susah gitu dan garang-garang, tapi enggak lah, orang Ketapang baik-baik alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa namanya kedatangan ibu dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Ketapang dalam mengatasi persoalan energi listrik sama sekali. Desa-desa di sepanjang batang sungai Jelai itu mulai dari Kelampai sampai dengan Silat ya, sampai dengan desa Silat itu dari hulu ke hilir itu belum ada satu listrik. Kalau di daerah Sukamara, Sukaramai, dia dari listriknya dari Kalteng, dari Kalteng. Jadi kalau di apa di desa laut itu memang kasihan. Kemudian kalau pulaunya mungkin Pulau Bawal, kemudian Cempedak dan apa namanya Pulau Sawi. Kalau Pulau Sawi memang dulunya sedikit, tapi dia destinasi wisata kabupaten Ketapang. Jadi memang itu yang kami ketahui. Tapi pemerintah daerah tentunya dan kepala desa Pak Camat lebih tahu lagi desa-desa mana yang perlu mendapat bantuan sehingga apa yang di program ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Perusahaan ibu dan perjalanan ibu disukseskan, dilancarkan tugasnya dan menjadi amal jariah kita semua. Saya kira terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus tepuk tangan. Negara sehingga ini menjadi momen yang berbahagia bagi kita semua, menyiapkan kesan dan kenangan dan menjadi amal jariah juga untuk penerangan di daerah keraton kita. Kita saksikan bersama, inilah dia. Fokus satu kamera. Pada yang bersambut masih berdiri Bapak Ibu untuk penyerahan dari cendramata juga dari Kerajaan Mata Tanjungpura yang diserahkan Pangeran Ratu untuk Ibu. Silakan, ini adalah berupa pakaian bahan batik pelangi ya yang khas Ketapang yang diproduksi oleh segenap keluarga besar dari Kerajaan Mata Tanjungpura dan diproduksi sendiri di area keraton ini. Mudah-mudahan jadi momen dan kenangan yang berbahagia dari kami bahan batik pelangi dari khas Ketapang. Selanjutnya sebagai rangkaian akhir untuk menutup rangkaian acara kita, marilah kita tutup dengan terlebih dahulu membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya rangkaian acara formal untuk serah terima para tetamu aku yang dimuliakan, maka selesai sudah sesi acara dalam kesempatan ini. Maka untuk sebagai penutup kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dari segenap keluarga besar Kerajaan Matang. Maka atas dasar itu disilakan kepada Pangeran Ratu beserta Ibu Hajah nanti untuk dapat makan bersama. Demikian juga diikuti dengan tetamu yang lainnya. Demikian, wallahu afiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risa datang. Datang, terang, menerang.
time.